kita kumpulkan yang FTA, jadi tiga siaran yang FTA. Nah, Hipmopis, Hits, dan TVN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama EM Parabola. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya, dan pada pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk mengupdate siaran yang berada di satelit CINASAT 11 C-band yang mungkin bagi teman-teman yang hobi mencari siaran-siaran di satelit selain di Telkom, mungkin ini bisa dicoba ya. Saya akan coba untuk ini tambahkan satelitnya terlebih dahulu. CINASAT 11. Untuk garis bujurnya sama dengan min media yang dahulu, yaitu 098 bujur timur. Lanjut ke pengaturan antena. Frekuensi LNB 5150. Untuk diseknya saya memakai pot 1. Ini sudah kita setting. Kemudian langsung kita cari buta. Coba kita langsung cari buta ya. Untuk siaran-siarannya yang berada di CINASAT 11 ini sebetulnya bagus-bagus, cuma ya kondisinya diacak atau berlogo dolar ini. Jadi kemungkinan nggak bisa dibuka, cuma ada beberapa siaran yang bisa dibuka atau FTA. Dan kemungkinan tidak semua receiver ini bisa support untuk siaran ini, karena format videonya H265. Dan kadang waktu pencarian pun tidak muncul ya, tidak bisa muncul. Ini kita lakukan pencarian, kita tes lakukan dengan pencarian buta, ini bisa muncul atau tidak untuk siarannya. Kalau memang tidak muncul, saya coba untuk tambahkan secara manual untuk transpondernya. Sudah 80%, tapi belum ada tanda-tanda siaran muncul ini. Untuk receiver yang saya gunakan ini receiver Getmecom HD009 Super Plus dengan SWD POC. Nah, siaran tidak ditemukan. Nah, ini.
kita juga masuk di daftar TP ya, kita tambahkan secara manual. Nah, ini tidak muncul di sini, kita tambahkan terlebih dahulu yaitu 03975. Sini polarisasi vertikal untuk simbol ratnya 34284. Nah, ini dia lambat juga untuk sinyalnya masuk ya. Setelah masuk kita langsung kita akan coba scan ya. Sebetulnya kalau sudah dapat siarannya normal saja, tidak apa ya, tidak macet-macet untuk sinyalnya. Nah, ini lambat nih masuknya. Ini baru masuk nih. Agak lambat ya masuknya. Kita coba cari. Nah, ini sudah muncul nih. Siarannya total siaran yaitu 50 siaran. Nah, coba kita cek Cinasat 11. Ini. Nah, siaran-siarannya ada Sony Entertain, CNN, TVM, Channel 13, Star Barat, PSM, Sony Ten, TLC, Peace TV, nah ini Star Spot, nah, Yes TV, Sony Ten 3, Sony Mac, Reds, nah ini ada Star Spot 1, Star Spot, Warner TV, Cartoon Network, BBC, Fox News, Dubai TV, Sky News, Star Sport, HGTV, Disney Channel, TVN, nah, Sport 1 HD, TVE, Premier League, Sony Ten 2, Sony Ten 1, MTV HD Plus, eSport, Hitmopis, nah ini yang FTA ini ya. Kita coba cek, nah ini yang FTA. Mopis, Hits, nah ini untuk siaran-siaran yang FTA ada 3 siaran. Nah ini TVN, nah ini untuk penggemar film-film Korea. Nah, ini. Kita kumpulkan yang FTA, jadi 3 siaran yang FTA, nah, Hitmopis, Hits, dan TVN. Nah, seperti itu untuk informasinya buat teman-teman yang ingin log satelit Cinasat 11. Sinyalnya untuk wilayah saya ya, kebetulan nih di Kalimantan ini lumayan bagus untuk sinyalnya. Ini bisa dicoba buat teman-teman yang ingin log satelit ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencari satelit ini dan lumayan bagus untuk filmnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.